Hello to Blitzer. PT Kia Mobil Indonesia baru saja berakhir pekan ceria bersama Picanto Club Indonesia, Pika. Tak hanya sekedar kumpul akrab, event kali ini pun sekaligus membuktikan performa Kia Picanto yang lincah dan irit bahan bakarnya. Hari ini kembali Kia Mobil Indonesia bertemu dengan masyarakat Indonesia, yaitu para pemakai Picanto. Picanto yang diluncurkan sejak tahun 2004 sampai saat ini sudah berkisar 40.000 unit dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hari ini melalui Picanto Club Jabotabek dan Bandung, Kia Mobil Indonesia mengadakan sebuah acara Picanto Gue Irit loh. Tujuan dari acara ini, kami ingin bersilaturahmi dengan para pengguna Picanto dan juga dengan rekan-rekan dari media. Di samping itu, kami ingin memberikan edukasi bahwa Picanto yang sudah dikenal sebagai mobil yang irit akan dipengaruhi fuel efisiensinya oleh cara mengemudikan dari para pengemudinya. Dan ini terbukti bahwa dari antara 25 peserta hari ini, mereka mengemudikan dengan cara yang baik, bedanya bisa sampai 44%. Jadi dengan mengadakan edukasi semacam ini, kami Kia Mobil Indonesia ingin memberikan pengajaran kepada para pengguna Picanto bagaimana cara mengemudi dengan efisien dan safe. PT Kia Mobil Indonesia mengadakan acara Lomba Irit BBM bareng komunitas Picanto Club Indonesia. Acara ini dimulai dengan sesi coaching klinik di mana memberikan pengetahuan tentang cara mengemudi secara eco-drive. Lalu ada pengisian bensin dengan metode full to full untuk para peserta dari Lomba Irit BBM ini. Setelah diisi bensin, tangki bensinnya akan disegel. Acara ini dilepas oleh Bapak Hartanto Sukmono selaku Direktur Marketing PT Kia Mobil Indonesia. Lomba Irit BBM ini melibatkan Picanto Club Indonesia yang terdiri dari dua kategori, ada kategori transmisi manual serta kategori transmisi otomatis, menempuh rute KMI Sunter di Jakarta Utara sampai dengan tempat wisata Jungle Land dengan menempuh rute 62,2 km. Tujuan terakhir kita adalah tempat wisata Jungle Land, di mana selain ada pengumuman pemenang, akan juga ada hiburan-hiburan menarik yang kami sediakan di sana. Saya memenangkan juara pertama Pika Irit 19,67 km per 1 liternya untuk transmisinya manual. Kalau untuk triknya sih saya mainnya di kecepatan 80 sampai 100 km per jam, untuk RPM-nya di 2200 sampai 2700. Kalau untuk perform dari mobil Kia Picanto ini, dari pertama kali saya menggunakan Picanto ini nyaman, gesit dan terbukti irit. Untuk acara seperti ini bagus banget ya, karena bisa membuktikan bahwa mobil Kia Picanto ini memang benar-benar irit. Memenangkan pertama untuk lomba Picanto irit 1 liter 17,88 km. Saya tadi menjaga RPM saya tidak lebih dari 2000 dan di kecepatan rata-rata 70 km per jam. Saya menggunakan Kia Picanto 2011 Matic warna putih, itu saya pakai untuk kegiatan sehari-hari saya untuk kuliah. Kia Picanto ini city car yang nggak rewel, irit, dan ekonomis. Kia Picanto irit banget. Nah, untuk Blitzer, telah Anda saksikan tadi serunya berakhir pekan ceria bersama Picanto Club Indonesia. Nantikan persembahan lainnya dari PT Kia Mobil Indonesia, tentu hanya di Oblitz. Pika, 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 woo!